saat ini kasus sedang didalami, sedang ditelusuri lebih jauh oleh Propam Mabes dan Polres Jakarta Selatan. Jenazah sudah dibawa ke keluarganya di Jambi dan Barada E telah diamankan untuk diproses lebih lanjut. Nanti perkembangan atau update-nya akan kami sampaikan kembali. Siapa itu? J. Ajudan atau siapa, tapi yang jelas tadinya personil dari Bareskrim kemudian membantu tugas di Propam. Belum tahu apakah itu ajudan atau apa, tapi yang jelas dia diperbantukan di Propam. Permasalahan mungkin sudah dilakukan oleh Polri setelah kejadian itu, tapi tadi kan ditangani oleh Mabes Polri dan Polres Jakarta. Ya. Tentu langkah-langkahnya akan menelusuri dan mendalami sebab-sebab, motif, modus yang dilakukan ya. Tapi sepintas bahwa kasus itu ya juga akan didalami ya, sebab mengapa Brigadir J memasuki rumah. Nah, tentunya Barada E yang melakukan karena melakukan pembelaan terhadap serangan yang dilakukan oleh Brigadir J. Sekali lagi kita tunggu aja penyidikan yang telah dilakukan ya oleh Polres Jakarta Selatan. Nanti akan kami sampaikan.